Ini harga 60 isi 2. Telur enggak ini, Bang? Ini telur. Telur semua. 60 isi 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi menunggu kerang kepiting di Kosim. Ini baru siap-siap, barang dagangannya belum dia tata. Saya tunggu. Nah, sekarang sekitar jam 5. Posisi saya ada di depan perumahan Cilduk Indah 2. Bisa dilihat jalanannya macet. Jalanan Cilduk Raya ini macet. Oke, kita tunggu. Saya pengen makan kerang di Kosim. Makanan kerangnya baru datang, mobilnya ini mobil di Kosim. Stok untuk seafood di Kosim, stok sore ini. Kerangnya lagi disusun, sudah ada orang yang antri, ada konsumen yang antri. Antrian saya kali ini antrian nomor 1. Saya tadi datang duluan, jadi antrian nomor 1. Saya mau beli kerang hijau, harganya satu porsi 15.000. Kerang hijau dimasak pedes, 15.000 satu porsinya. Pedes, pedes. Tambahin lagi, tambahin. Masak kerang hijau. Kepitingnya harga berapa, Bang? Apa? Kepiting berapa? Harga 60. 60. Isi 2 ini. Isi 2. Ini harga 60 isi 2. Telur enggak ini, Bang? Ini telur. Telur semua. 60 isi 2. Thank you.
Kalau udangnya itu berapa? Udang 50 satu porsi. Hah? 50 udangnya. Jadi berapa porsi, Pak? Hah? Jadi 3 pula. Jadi 3 itunya. Kerang hijaunya laris. Kerangnya udah dimasak di rumah, jadi di sini tinggal dipanaskan saja. Ini sudah matang. Hah? Enggak. Perang aja. Besok lagi. Uangnya enggak bawa. Kenapa? Lobster. Lobster harga berapa? 70. Mana lobsternya? Gede berapa? Lobsternya segede apa, Bang? Ini, Bang. Oh, itu lobster ya. Ya. Oke. Oke, begitu dari Sipun Bekosin Cilecuk Indah Tangerang. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kanca Dolar. Matur nuwun.